BPKP ini kan tema yang diangkatnya lebih kepada BP3DN. Kenapa alasannya? Kita angkat P3DN karena memang tantangan P3DN itu semakin berat. Bahwa Presiden berharap 95% dari belanja modal itu bisa dipakai untuk produk dalam negeri. Nah, di sisi lain, kesiapan kita belum cukup. Nah, kemudian banyak produk yang sebenarnya secara industri masih dari luar negeri. Nah, dengan kita dorong seperti ini, mudah-mudahan industri dalam negerinya bisa berkembang, termasuk usaha kecil dan menengahnya. Kalau melihat dari posisi di Pemprov Kalsel dan Kabupaten Kota, Pak, bagaimana, Pak? Sama sebenarnya secara nasional, bahwa tahun lalu kan 40% targetnya, sekarang 95%. Waktu yang 40% sendiri cukup berat kita mencapai itu. Jadi waktu tahun sebelumnya kita hanya menilai dari segi penyerapan. Nah, akibatnya ada pemberian penghargaannya kepada Kementerian Lembaga Daerah itu dipilih hanya yang belanjanya besar. Jadi yang terpilih waktu itu adalah PUPR dan juga DKI. Nah, kita sekarang lagi mendorong harusnya yang dibangun itu adalah usahanya yang diukur kinerjanya P3DN di pemerintah daerah, di kementerian lembaga, dan juga korporasi BUMN itu, BUMD, adalah usahanya, effortnya. Jadi karena itu harus ada ukuran-ukuran kinerjanya. Misalnya, apakah pemerintah daerah itu melakukan program pengembangan inkubasi lokal, apakah pemerintah daerah itu melakukan pendanaan terhadap daerah gitu. Jadi inisiatif institut itu sebenarnya banyak dilakukan di Kalimantan Selatan, tetapi tidak diukur waktu itu, sehingga tidak terpilih sebagai salah satu yang juara. Begitu. Okay. Di UALM sendiri bagaimana untuk P3DN-nya? Pada prinsipnya Universal Mangkurat sangat siap untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi industri yang ada di Kalimantan Selatan untuk sedapat mungkin meningkatkan daya saing termasuk go internasional dalam rangka meningkatkan kinerja perekonomian daerah Kalimantan Selatan. Dan saya kira salah satu event yang sangat penting 2023, Pak Kepala BPKP, Pak Sekda, saya sampaikan bahwa tahun ini ada POMNAS 2023, diperkirakan sekitar 10.000 orang akan hadir ke Kalimantan Selatan, baik peserta maupun ofisial. Dan bagi saya ini adalah momentum bagi Kalimantan Selatan untuk melakukan penguatan pembangunan ekonomi secara struktural. Paling tidak ini adalah momentum kebangkitan UMKM Kalsel. Kemudian yang kedua adalah momentum tahun kunjungan ke Kalsel tahun 2023, sehingga dengan demikian akan turut serta membangkitkan perekonomian Kalimantan Selatan. 1, 2, 3.